Selamat dan salam sejahtera. Okey, sekarang ni saya dah buat pembelian segala-gala ni lah, kabel, wiring dan peralatan elektrik yang lain untuk pemasangan dekat ni lah, dekat taman yang saya pergi Ricky hari tu. Saya dah beli lah kabel-kabel sekarang ni, ada kat belakang. Okey, sekarang ni saya tunjukkan bil yang saya beli ni lah. Okey, electrical hardware Bido Sdn Bhd. Okey, ni bil-bil yang saya beli ni lah, barang-barang elektrik ni yang saya nak pasang wiring satu rumah lah kira ni. Okey, sebab wiring yang asal yang owner beli tu dah dicuri orang lah. Sekarang ni saya dapat job lah untuk buat wiring full satu ni lah, satu rumah tu dekat taman yang saya beli Ricky hari tu. Okey, sekarang ni barang-barang yang saya beli ni, harga kabel wiring ni lah yang harga sekarang yang terkini ni, yang waktu ni 2.5mm PVC wire, ni warna hitam black, quantity 2 lah saya beli. Saya beli 2 set. Kabel 2.5mm 2 2 set lah, untuk 2 set. Lepas tu ni lah untuk satu unit ni, harga dia RM85.80. Ok, hitam, hijau, merah. Ok, untuk 2.5mm 2 1.5mm hitam, hijau, merah, 2 untuk 2 set. Okay, harga untuk sekarang ni untuk 1.5mm harga dia RM52.60. Okay, ni harga dia, harga yang terkini sekarang ni lah, harga wiring saya beli. Okay, ni saya beli untuk ni lah, untuk ELCB, jenama dia MESGUARD 40M 2P100MA ELCB. Satu dengan harga kan ni RM35.50. Okey. Untuk MESGUARD isolator, ni isolator ni main Swiss. Kan ni pakai isolator 40M 2P, satu dengan harga satu RM13.80. Okey, ni harga isolator ni untuk main Swiss. Untuk MESGUARD C6 MCB, MESGUARD MCB C6 C6 fuse. Ok, saya beli 4 dengan harga 1 unit RM4.40. Ok, MESGUARD 10M, saya beli 10M untuk C10 MCB fuse, saya beli 2. MESGUARD C16, saya beli 3. MESGUARD 20M, saya beli 2. Ok, saya beli ni, saya beli DB box 1. Ok, harga dia RM41.80 untuk 2 baris lah. Main DB box untuk 2 baris. Ok, untuk MESGUARD 20M fuse, ok, harga dia RM41.80. 20mm 20mm ni flexible pipe, flexible pipe satu dengan harga RM18.80. ok, ni soket lah, soket 13mm 12 quantity 12, satu harga RM3.60. ok, UMS untuk switch 2 gang dengan 3 gang ni, saya beli 4 satu 3 inci kali 3 inci, on sale box, joint tape, joint table. Okey, 12. 1.45 sen. Okey, RM5.40. Okey, total jumlah harga semua kali RM1,064.30 semua sekali harga dia. Okey, jom kita pergi tengok barang-barang yang saya beli kat belakang ni. Okey, kita tengok barang-barang kita beli ni. Okey, ni kabelnya. Kabel 1.5mm untuk warna merah, merah, hitam dan hijau. Saya beli 2 set lah, 2 set 1.5mm 2 set. Ok, untuk 2.5 merah ni saya beli 2 set. Ok, tadi saya dah check dah keterusan hujung ni dengan hujung ni, tiada putus lah. Kabar saya nak pastikan lah sebelum saya keluar daripada kedai hardware tadi, sekiranya putus saya boleh buat pertukaran. Itu penting. Kalau tuan-tuan kalau nak beli kabel yang ni lah, yang full ni, yang penuh ni, pastikan tuan-tuan gunakan ni lah multimeter ataupun kilometer untuk cek keterusan.
hujung ni dengan hujung ni. Gunakan proof lah, proof merah dengan hitam untuk nak pastikan lah kabel yang kita beli dekat awal ni tiada masalah. Tak semestinya barang baru keluar daripada kilang tak mestinya perfect lah. Sebelum kita tarik kabel daripada atas shilling, sebelum ni lah pastikan tiada ada masalah, tiada putus. Kita tak pastilah benda yang keluar daripada kilang ni mungkin tak semestinya perfect lah. Kalau ada putus ke dalam ni kita tak nampak kan. Tapi untuk kepuasan hati kita ni, kita check dulu lah. Ni saya check semua, saya check kabel-kabel ni semua saya check. Saya check keterusan lah, saya check keterusan penting. Sebelum kita keluar daripada hardware ni, masa tu kita boleh tukar, ada bukti dia kan. Okay, semua saya check keterusan menggunakan kilometer tadi. Saya dah check ni flexible pipe ni, satu bungkus ni saya tak pasti lah open meter ni. Okay, 20 saya dah 20mm untuk ni lah, untuk 3 suku. Okay, brand dia Wayman, panjang dia tak ada panjang dia saya tak pasti berapa panjang ni. Okay, saya beli ni jimat sikit lah. Kalau saya beli meter-meter ni mahal, kalau saya beli bungkus ni banyak lah, boleh dapat banyak. Okay, untuk DB box ni lah, DB box ni. Okay, jenama dia PVC link ni. Okay, DB box 2 baris PL 26 hingga 28W. Baris beli bagi lebih lah, memang ada ruang lebih. Kalau customer akan datang so nak buat tambah ni, dekat sini pun ada ruang lagi. Dia tak perlu looping lah. Contoh kalau kita bagi kat customer in case lah, kalau ada pemasangan wiring akan datang, penambahan pengawal dingin apa tu yang nanti wireman akan datang buat pemasangan pengawal dingin ataupun peralatan elektrik lain, tu yang jadi MCB yang berdouble lah. Sekarang ni kita buat bagi lebih, bagi lebih untuk ni lah ruang untuk boleh tambah ni untuk satu piece. Tapi saya buat DB box ni dua baris. Okay, mari kita tengok barang-barang untuk MCB lah, MCB dengan isolator kat dalam ni. Okay, bukakan. Okay, yang ni saya beli siap. Nanti saya akan hack dia punya ruang untuk ni lah, untuk soket. Saya akan tanam lah, saya tanam dia punya ni lah, soket yang soket buat yang warna hitam ni dalam ni. Okay, ni saya beli MCB semua jenis mesh guard, semua jenis mesh guard. Saya beli satu brand lah, satu brand. Okay, saya pakai untuk pemasangan DB ni, saya mahu pakai jenama yang mesh guard lah. Alhamdulillah setakat ni tak ada masalah lah untuk mesh guard. Okay, ni lah 40mm untuk isolator C6. C6 saya beli 1, 2, 3, 4. C6 4, C10, 1, 2. Okay, untuk C16, 1, 2, 3, 3, C20. Saya beli 2, satu lagi ada kat dalam ni, saya standby untuk akan datang lah kalau untuk saya buat bagi free lebih untuk customer akan datang. Kalau sekiranya dia nak buat pemasangan pengawal dingin 1 horsepower ke 2 horsepower, dia boleh guna yang C20 ni lah. Ataupun saya akan letak dekat yang C20 ni untuk support dekat pendawaian elektrik soket 13M dekat ni lah, dekat kawasan dapur. Ni kita tengok soket yang saya beli ni. Soket jenama dia okay, jenama ni saya beli soket 2 gang untuk switch lampu dan switch kipas ni, saya buat 2 gang kat bilik nanti. Okay, yang ni 3 gang. Okay, ni satu lagi ni untuk tadi ada satu kat dalam kotak kan. Yang hardware tadi dia masukkan dalam kotak ni lah. C20 saya buat 20, C20 ni saya buat 2. Standby satu lah bagi akan datang. So customer nak tambah nanti mudah lah, kita bagi lebih. Tak perlu wireman akan datang. Sekiranya buat pemasangan elektrik, peralatan elektrik, ada yang bubur ni lah, tumpang jadi dua, satu MCB.
Okay, ini untuk mesh guard. Mesh guard RCCB. Okay. Mesh guard RCCB 40M. 0.1M. Persamaan ni lah 100 MA. Milliam. Okay, punya ni RCCB dia. Okay, yang ni. Okay, ni soket 13M. Okay, ada cok sirim lah. Ada cok sirim STLLP. Okay, jadi ni belakang lah. Untuk terminal live, neutral dan terminal untuk bumi. Okay, soket 13M, selarahkan semua sekali. Jenama yang sama untuk soket soket 13M, saya jenama ni. Untuk Swiss lampu dengan kipas pun saya buat jenama ni juga. Semua saya selaraskan, bagi cantik sikit lah untuk more customer ni. Kita tak nak bercampur. Okay. Okay, yang ni habis lah, kita tengok pulak. Yang ni untuk yang tadi ni, ni untuk RCCB tadi. Settle. Cuma ni lah yang saya tak beli tadi untuk ni lah, untuk apa, trunking. Untuk trunking 2x2 untuk saya nak buat tunai ikan nanti kat atas shilling nanti. Saya akan beli dekat sekitar ni, sekitar hardware dengan dekat dengan ni lah, dengan taman tersebut. Sebab saya tak nak beli, sebab jarak saya ke rumah yang saya nak buat ni, wiring ni, jauh. Jarak dia lebih kurang dalam perjalanan hanya 2 jam lah. 2 jam. Saya tak nak nanti kereta saya penuh dengan ni lah, dengan pipe banyak ni. Nanti ada anak buah saya akan ikut nanti. Masalah lah dengan tangga panjang lagi. Untuk pipe tu, inisiatif saya beli dekat kawasan sektor ni lah. Sektor dengan taman tu. Mudah lah. Cuma saya beli yang macam barang-barang yang sikit-sikit je ni lah, yang macam mudah. Boleh ada ruang ni, saya beli kat sini. Sebab kedai hardware yang saya beli ni pun harga boleh berpatutan lah. Alhamdulillah lah. Takat ni dia boleh counting lah harga-harga yang untuk wiring. Kalau kita ambil banyak, dia bagi diskaun untuk harga wiring. Untuk wireman nya harga dia bagi lain, special sikit. Sebab saya selalu beli kedai tersebut. Kalau banyak-banyak saya beli kat kedai tu lah, kedai yang saya selalu beli tu. Okey lah, dia punya boss dia pun alhamdulillah okey. Dia boleh bagi diskaun untuk harga wireman. Okey, barang-barang saya ni yang akan saya bawa lah, barang-barang ni nanti. Okey, itu saja tutorial saya untuk pembelian perata elektrik untuk job wiring, wiring rumah satu fasa. Sekian saja tutorial saya, perkongsian share saya untuk hari ini. Sekiranya bermanfaat, mohon share, subscribe, komen, like channel saya. InsyaAllah di masa datang saya akan share lagi. Lepas ni saya akan share lagi part 2 untuk ni lah, part 3 untuk pemasangan. lepas ni saya akan share lagi, pemasangan elektrik satu fasa dekat taman yang saya nak buat nanti. Sekarang ni saya tunggu ni lah, tunggu maklumat daripada owner. Owner tengah mohon sekarang ni untuk pemasangan meter baru daripada TMB. Nanti kalau lulus pemasangan, lepas tu grill tingkap, pintu segala ni, saya ni akan buat lain. Baru saya akan teruskan lah job untuk pemasangan penerbangan elektrik ni. Sekiranya kalau saya buat sekarang dengan grill tak ada, elektrik tak ada problem lah, sebab masa elektrik perlu kita nak hack dinding, nanti kita nak tebuk menggunakan grendel, hammer drill, masalah lah sebab elektrik tak ada. Sekarang ni saya tunggu dua perkara tu lah, grill pagar dengan grillnya tingkap lah siap, meter masuk, baru saya teruskan job saya. Alhamdulillah lah. Sekarang ni saya tunggu info daripada owner lah. Selepas owner maklum, baru saya teruskan job saya ni. Alhamdulillah. Sekiranya bermanfaat, mohon share, subscribe channel saya. Di masa datang saya akan share lagi dengan tuan-tuan berkenaan DIY. Dan part 3 ni saya akan share lagi untuk pemasangan di rumah taman yang saya akan buat nanti. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom DIY.